Assalamualaikum teman-teman. Setiap minggu aku akan bagi-bagi followers gratis untuk 2 orang pemenang. Syaratnya gampang banget. Kalian tinggal subscribe dan like setiap video terbaru aku, lalu tinggalkan komentar positif plus nama Instagram kalian dan follow Instagram aku juga di @putrikuki_. Semoga beruntung. Nah, jadi terbukti kan teman-teman, ini kalian bisa lihat sendiri, followersnya banyak banget, dan ini 7 detik yang lalu, 22 detik yang lalu, jadi ini beneran masuk followersnya. Halo, assalamualaikum teman-teman, Putrin di sini. Dan kali ini, seperti biasa, aku bakalan berbagi tips lagi ke kalian, gimana caranya untuk nambahin followers Instagram. Nah, di tutorial kali ini, kalian bisa mendapatkan banyak followers, bahkan hingga ribuan followers. Terus, followers yang kalian dapat, followers aktif, real Indonesia, dan yang pasti di sini 100% aman, karena nggak pakai password Instagram. So, buat kalian yang lagi butuh followers banyak, buruan tonton video ini, terus jangan di skip-skip supaya nantinya nggak gagal paham pas kalian ikutin tutorialnya ya. Oke, let's go, langsung kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini aku buka dulu aplikasi Instagram dan aku akan ngecek jumlah followers plus notifikasi aku saat ini. Nah, saat ini notifikasi aku hanya ada yang like ya teman-teman, terakhir tuh, dan gak ada lagi penambahan. Nah, untuk jumlah followers aku, oke, ada 2642 ya teman-teman. Di refresh, tidak ada lagi yang masuk. Nah, selanjutnya kalian harus mengatur Instagram kalian menjadi public. Caranya, kalian tinggal pergi aja ke garis 3, lalu kalian pilih pengaturan. Nah, terus kalian pilih privacy. Nah, di sini akun private-nya jangan diaktifkan ya, jadi harus abu-abu, jangan dihijaukan. Kalau udah, langsung aja kita keluar dari Instagram, lalu menuju ke penelusuran Google. Di sini aku pakai Google Chrome ya, kalian bebas pakai penelusuran Google apa aja. Oke, langsung aja kita buka, dan langsung aja ketik telusuri di sini. Nah, lalu sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, aku mau ngingetin lagi nih ke kalian, kalau kalian pengen ikutan giveaway, syaratnya sudah ada di awal video ini ya, jadi ikutin syaratnya sesuai dengan di awal video. Oke, nama situs websitenya adalah smmpublic.com. Nah, seperti biasa, aku akan kasih linknya di description box supaya kalian tinggal klik aja. Selanjutnya, langsung aja kita buka web panelnya ya. Oke, tunggu prosesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Terus kalian wajib scroll ke bawah nih. Tuh, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, pesanan yang dikerjakannya banyak banget loh teman-teman. Pengguna aktifnya juga banyak banget. Ini pesanannya nggak main-main teman-teman. 156.000 pesanan yang sedang dikerjakan. Berarti kan situs panel ini udah terpercaya banget gitu kan. Makanya aku rekomendasiin ke kalian situs panel ini. Dan aku ada info lagi nih, buat kalian yang pengen join reseller website seperti SMM Public ini nih, kalian bisa langsung hubungi admin di bawah, aku udah sertakan nomor WhatsApp adminnya di kolom deskripsi, oke? Nah, sekarang aku mau daftar terlebih dahulu ya teman-teman, karena aku belum punya akun. Kalau kalian udah punya akun, kalian tinggal masuk aja. Nah, selanjutnya setelah klik daftar, di sini aku akan dibawa ke halaman ini. Terus, tinggal masukin email aja deh. Oke, di sini aku masukin email terlebih dahulu. Dan untuk kolom kedua itu ada nama lengkap, diisi nama apa aja, terserah kalian bebas. Nah, untuk nama pengguna juga kalian isi aja bebas, kalian buat nama pengguna terserah kalian apa aja. Di sini bukan nama pengguna Instagram ya teman-teman, kata sandinya pun bukan kata sandi Instagram. Ingat, ini adalah nama pengguna dan kata sandi yang kalian buat untuk nantinya masuk ke situs panel ini. Oke, sudah jelas ya? Nah, kalau udah lengkap semua langsung aja klik kotak saya setuju dengan ketentuan dan layanan, terus klik daftar. Nah, ini pendaftarannya sudah selesai. Langsung aja kalian masukin nama pengguna dan kata sandi yang barusan banget kalian buat. Oke, di sini ya masukinnya. Nah, kalau udah langsung aja diklik kotak tetap masuk selama 30 hari supaya kalian nggak login-login lagi. Langsung aja deh klik masuk kalau udah seperti ini dan tunggu loadingnya sampai selesai. Yeay, selamat datang Putri Kuki. Nah, di sini aku sudah masuk ya teman-teman. Langsung aja di-okein. Nah, terus kalian klik aja saya sudah membaca. Nah, terus di sini kalian bisa lihat nih, saldo aku kan 0 nih. Nah, maka dari itu aku akan isi saldo terlebih dahulu. Sekalian aku mau kasih tahu juga gimana caranya melakukan pesanan
dan mengajukan tiket bantuan jika nantinya ada kendala. Langsung aja deh kalian klik garis 3 di atas. Nah, terus kalian bisa lihat nih ada menunya. Di sini yang pertama ada menu pesanan. Di sini kalian bisa memesan pesanan atau memesan followersnya ya. Terus bisa cek juga riwayatnya. Terus untuk yang kedua itu ada deposit. Kalian klik aja deposit. Nah, kalian bisa isi saldo di sini nih. Terus bisa cek juga riwayat depositnya. Selanjutnya ada tiket bantuan. Tinggal klik kirim tiket, lalu kalian buat deh keluhan kalian atau masalah kalian tuh seperti apa ya. Nah, yang pertama di sini aku akan melakukan deposit terlebih dahulu ya teman-teman, karena aku mau isi saldo nih. Oke, langsung aja klik deposit atau isi saldo. Nah, di sini ada dua cara, yang manual sama yang deposit. Nah, untuk yang manual di sini kita klik dulu yang manual ya. Lalu kalian pilih metode depositnya. Nah, di sini ada dana dan juga OVO. Oke, di sini aku coba klik dana dan di sini minimal depositnya 10.000 ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Terus kalian tinggal isi aja deh jumlah deposit yang hendak kalian isi. Terus di sini juga udah ada nih keterangannya gimana caranya untuk isi saldo. Tuh, kalian tuh baca aja ke bawah, itu udah jelas banget kok. Nah, untuk OVO juga sama ya teman-teman. Ini minimal depositnya 10.000 juga, oke? Selanjutnya ada otomatis deposit. Nah, untuk otomatis deposit, ada bagi pulsa Telkomsel dan juga Bank BCA dan bonus 5% loh. Nah, untuk bagi pulsa di sini minimal depositnya Rp10.000. Terus data tambahan di sini kalian isi aja dengan nomor telepon Telkomsel yang nantinya akan digunakan untuk mentransfer pulsanya. Ingat ya teman-teman, ini metodenya transfer bukan isi pulsa. Jadi kalian transfer pulsa kalian ke nomor yang akan muncul setelah kalian klik submit nanti. Oke, jelas ya? Dan untuk metode deposit yang kedua ada Bank BCA. Nah, di sini bonus 5% nih teman-teman. Minimalnya adalah Rp10.000 ya minimal depositnya. Nah, aku akan isi saldo dengan metode deposit transfer Bank BCA ini karena bonus 5%. Aku akan isi sejumlah Rp20.000 ya teman-teman. Dan nanti saldo yang akan aku dapat itu Rp21.000. Oke, langsung aja aku klik submit. Nah, di sini aku udah berhasil melakukan permintaan deposit ya, teman-teman. Langsung aja di-okein dan langsung aja deh di sini aku mau transfer terlebih dahulu, oke? Nah, transfernya itu ke nomor rekening BCA yang tertera di sini nih. Jadi, setelah kalian klik submit tadi, nanti akan ada nomor rekening BCA yang muncul. Terus, kalian wajib nih, jangan lupa sertakan 3 digit angka acak di belakang koma. Nah, jadi aku transfer 20.921. Karena 3 digit angka tersebut adalah merupakan kode konfirmasi, teman-teman. Oke, langsung aja nih aku mau transfer terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini aku udah selesai transfer ya teman-teman. Saldo aku udah bertambah 21.967. Langsung aja deh aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya untuk memesan followersnya. Oke, klik garis 3 yang ada di atas, lalu klik pesanan. Nah, selanjutnya kalian klik aja nih pesan baru. Nah, oke, di sini kalian bisa nih untuk melakukan pesanan followers Instagramnya. Di sini ada banyak banget kategorinya ya, kalian tinggal pilih aja kategori di sini. Nah, ini banyak banget ya teman-teman, ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, terus juga ada Tokopedia, Shopee, dan juga ada like juga, nggak cuman followers doang gitu di sini. Nah, di sini aku mau contohin nih ke kalian ya, misalnya Instagram followers garansi, oke? Dan di sini layanannya tuh ada banyak banget, kalian bisa pilih, misalnya aku pilih nomor 1. Nah, terus di sini harga per 1000-nya murah banget, cuman 46 ribuan aja teman-teman. Dan kalau kalian pesan 500 followers, di sini cuma 23.000 aja, nggak nyampe 25.000, ya ampun, murah abis ya. Tapi di sini aku akan pilih followers Indonesia ya teman-teman, aku akan ganti lagi kategorinya sebentar. Nah, ini aku pilih nomor 3, Instagram followers Indonesia ya. Dan untuk layanannya, sama teman-teman banyak tuh, kalian bisa lihat sendiri dan ini instan-instan. Oke, aku akan pilih yang ini nih, mana ya, sebentar. Instagram followers Indonesia 5K R7. Kenapa aku pilih yang R7? Supaya followersnya bisa direfill atau ada garansinya gitu loh teman-teman. Jadi kalau nantinya followersnya turun dalam 7 hari itu akan ditambahkan lagi sama panel ini. Jadi ini recommended banget dong buat kalian coba pastinya.
Nah, di sini minimal pesanannya ada 100 followers dan maksimal pesanannya 5.000 followers, teman-teman. Terus nih, kalian bisa baca ya, pastikan akunnya tidak di private, jangan di private ya. Terus ini estimasi masuknya 1 sampai 24 jam, maksimal 48 jam. Kalau 48 jam belum masuk, kalian bisa buat tiket aja dan minta followersnya untuk masuk cepat-cepat gitu ya. Nah, di sini aku akan kirim followersnya ke akun Instagram aku sendiri. Jadi, kolom target di sini, masukin aja deh dengan nama Instagramnya, oke? Okay? Sini aku masukin ke Instagram putricookie_. Dan jumlah followersnya, aku akan tambahkan 200 followers. Oke, okay, untuk harganya sendiri ini ada 20.097 perak. Wow, mantap teman-teman, ini murah abis pokoknya. Terus, kalian tinggal klik aja submit. Nah, ini aku sudah selesai membuat pesanannya, teman-teman. Selanjutnya aku mau cek riwayat pesanan aku di sini. Kalian tinggal aja pergi ke riwayat pesanan. Nah, di sinilah kalian bisa cek nih. Tuh, di sini status aku masih pending ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Dan di sini tinggal nunggu aja followersnya masuk. Terus, jika nantinya kalian ada kendala, aku akan kasih tahu nih gimana caranya untuk bikin tiket. Kalian tinggal aja nih pergi ke tiket bantuan, lalu klik buat tiket. Nah, selanjutnya subjek di sini kalian isi aja sesuai dengan masalah kalian, apakah itu pesanan atau deposit. Nah, untuk tipenya kalian juga bisa sesuaikan aja ya. Nah, selanjutnya untuk pesanan ini kalian tinggal utarakanlah apa yang jadi masalah kalian. Misalnya deposit, maka kalian harus persertakan juga ID depositnya. Kalau pesanan, kalian sertakan juga ID pesanannya. Seperti itu ya teman-teman, lalu tinggal diklik submit aja. Nah, terus di sini juga udah ada informasinya nih, tata caranya, gimana caranya untuk mengajukan tiketnya. Jadi ini gampang banget teman-teman, benar-benar membantu banget deh. Pokoknya nggak membingungkan situs ini. Oke, sekarang langsung aja ya, kita cek followersnya udah masuk atau belum. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri tuh. Di refresh masuk 2 detik yang lalu, 7 detik yang lalu. Bener-bener amazing banget nih followersnya, aktif. Akun Real Indonesia teman-teman, tuh kalian bisa lihat dari namanya aja Indonesia kan. Nah, ini jumlah followersku saat ini udah 2.800-an ya teman-teman. Tuh, ini udah bertambah lagi dan ini akan terus bertambah sampai followersnya selesai. Dan bahkan kalian bisa dapat lebih gitu loh. Jadi dari pesanan tuh kayak dapat lebih gitu. Nah, mungkin segitu aja ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.